Ini untuk tumisan cumi, baby cumi. Sudah selesai bumbunya, tinggal kita masukkan cuminya ya, guys. Guys, ini baby cuminya. Ini nanti yang kita tumis ya, guys. Terlebih dahulu kita cuci bersih dan kita rendam biar hilang dalam-dalaman cuminya karena di sini mengandung asin garam. Oke, nanti ini kita tumis ke cabenya ya, guys. Cuminya ini nanti kita campurkan ke dalam tumisan cabenya. Namun terlebih dahulu si baby cuminya ini kita hilangkan bau amisnya dulu ya. Kita aduk rata cumi di dalam tumisan cabai hijau, tomat, bawang putih, bawang merah. Oke. Kita biarkan dulu meresap baby cuminya ke dalam tumisan si cabai hijaunya ya, guys. Jangan lupa dirasa gula garam dan kaldunya. Di sini memanis gunakan kaldu jamur boleh, kaldu ayam boleh. Bebas, terserah kalian. Tapi jangan lupa pakai gula ya, guys. Gula putihnya secukupnya. Nanti kalian lihat di vlog Mama Anis yang berikutnya ya. Yang next yang kemarin juga udah ada. Ini dapur Mama Anis untuk mempersiapkan angkringan tamu orang. Oke, selesai deh tumisannya.